Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys. Ini saya sekarang berada di dermaga Logending dan kebetulan di sini ada nelayan yang sedang apa ki jenengane pak? Nilas udang putih. Sedang nilas udang putih ya kalau bahasa Logending ya. Nah ini kita bisa melihat prosesnya. Nah ini dia teman-teman. Wujud dari udang putih ya, dan caranya cukup unik ini. Dengan bapak siapa ini pak? Bapak Tasikin ya. Ini yang satu lagi siapa pak? Bapak Siman. Nah ini lagi nilas ya bang ya? Iya, nilas udang putih. Ini berangkat dari kapan ini pak? Berangkatnya tadi pagi. Oh berangkat tadi pagi jam? Jam 6. Jam 6 pagi nih. Sekarang itu jam 2, sekitar jam 12 ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar ya 7 jam lah ya. 7 jam, 6 jam, segar nih guys. Ini bener-bener asli baru ngangkat ini ya. Jadi tanpa dia nginep, tanpa nginep gitu maksudnya, jadi benar-benar asli segar. Tuh ini lihat. Ini kalau biasanya ngambilnya ikan atau khusus udang ini pak? Ya, bermacam-macam. Bermacam-macam ya? Kalau sedang ada ikan ya, ambilnya ikan. Oke. Masih ada ikan ya, ambil ikan. Tergantung musim lah. Oh iya. Ini biasanya Pak Tasikin ini biasanya ngambil ikan ya, tapi kebetulan ini lagi nggak keluar ikannya sehingga mengambilnya itu atau incarannya itu udang putih. Ini satu perahu ini dua orang ya pak ya? Iya. Dua orang. Pak. Oh iya. Nah ini teman-teman kalau yang ingin berkunjung ke sini dan mau membeli ikan atau seafood lainnya itu bisa langsung ke lokasi ke TPI Logending ya. Dan di sini dijamin fresh. Karena di sini kebanyakan itu begitu berangkat sekitar 6 jam atau 7 jam sudah mendarat ya. Iya. Ya Pak ya? Iya. Sekitar 6 jam lah nang laut. Nah, ini teman-teman ada satu lagi nih yang baru mendarat nih. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini itu sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Karena nelayan ini mulai mendarat. Nah, mungkin kali ini cukup sekian. Semoga dengan video ini teman-teman terhibur dan berminat berkunjung ke Pantai Logending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.